Halo semua, berjumpa dengan saya Luisa Turnip di channel Sehat Seksi and Fit. Dan sekarang dalam video ini pertama saya ingin mengucapkan kepada Anda para wanita-wanita selamat Hari Kartini untuk kita semua. Saya pikir semua kita orang Indonesia mengetahui siapa itu ibu kita Kartini. Sekarang dalam video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk mengecilkan dan membuat arm ataupun lengan Anda seksi, elegan, dan juga fleksibel. Kali ini saya sudah mempunyai alat, yaitu dumbbell. Ini dia untuk saya. Ini ukurannya 1 kilo dan 1 kilo. Ini bukan berarti Anda melakukan 1 kilo di sana. Anda perlu mengetahui, untuk melakukan ini, baiknya Anda harus melihat berapa berat idealnya Anda. Artinya kalau Anda masih dalam keadaan overweight, saya sarankan untuk tidak menggunakan beban 1 kilo atau lebih dari itu apalagi. Jadi ini saya pilih 1 kilo karena saya kecil dan kurus. Jadi saya mau sedikit mengencangkan dan menambah tone muscle-nya, ototnya, supaya terlihat lebih kuat dan seksi tentunya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada Anda yang masih kelebihan berat badan 5 kilo, bagus untuk menggunakan setengah kilogram dumbbell-nya. Dan kalau sudah pas pada beratnya, Anda bisa menggunakan setengah kilo atau 1 kilo. Tapi kalau Anda mau badannya Anda, lengan Anda itu besar dan berotot, karena saya tahu banyak orang mempunyai selera masing-masing, ada yang suka kurus, ada yang suka gemuk dan berotot, jadi itu tadi pilihan-pilihan untuk Anda. Nah, ini kebetulan yang saya punya adalah 1 kilo, bukan kebetulan, tetapi karena memang saya rencanakan untuk kebutuhan saya. Nah, gerakan-gerakan yang saya tunjukkan itu bukan gerakan-gerakan yoga, tetapi lebih ke gerakan lengan yang akan mengaktifasi tricep dan juga bicepnya kita. Seperti apa gerakan tersebut? Mari kita mulai. Sekarang berdirilah dengan sedikit lutut dilekuk. Panjangkan tangan Anda ke samping. Dan kita akan masuk untuk cara yang pertama. Nah, berdiri di sini dengan lutut dilekuk untuk menjaga kesehatan lutut Anda. Lekuk tangan Anda sekitar 90 derajat kalau bisa, tapi kalau kurang atau lebih juga tidak apa-apa. Nah, bernapas secara banyak-banyak. Nah, sekarang panjangkan ke atas, lalu lekuk 90 derajat ke atas, tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas, seperti itu. Tarik napas, Anda bisa melihat dada saya mengembang ataupun expanding ketika saya tarik napas. Nah, buang napas, ini saya mundur sedikit supaya Anda bisa melihat seperti apa ke atas. Ini 1 kilo, seperti yang saya terangkan tadi di awal, silakan Anda pilih yang mana paling cocok untuk beratnya Anda. Nah, Anda bisa mengulang-ulang seperti ini untuk pertama, mungkin hanya 10 dulu, lalu besoknya 20 atau 25, selanjutnya jadi 30 atau 35. Jangan dipaksa langsung banyak sekali, lalu besoknya tidak ingin melakukannya lagi. Nah, seperti yang Anda ketahui, apa yang didapatkan lebih cepat, kadang biasanya perginya juga cepat. Itu dia untuk tips cara yang pertama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang kedua. Nah, berdiri di sini, lalu apit, tangan Anda dilekuk. Nah, Anda bisa melihat bagian dalam dari lengan atas saya dekat ke tulang iga saya. Nah, Anda melihat jari saya ada yang tidak sepenuhnya menggenggam dumbbell itu karena saya ingin menguatkan otot di bagian lower arm ataupun lengan paling bawah dengan menjepit sehingga saya mengaktifkan otot tersebut.
ini Anda bisa milik bermain-main seperti ini, kembali ambil secara bertahap. Mungkin yang ini 10, besoknya menjadi 20, dan seterusnya. Ini terlihat sangat ringan, tapi bisa juga menjadi berat kalau Anda tidak terbiasa. Dan ini yang ketiga, kesamping membuka, saya akan sekali-sekali juga akan membuka jemari tangan saya ke atas sekarang. Nah, ini bagus, menguatkan otot, menaruh kepada tempatnya, membuat ototnya panjang, berotot, dan terlihat elegan. Nah, sekarang yang selanjutnya, sambil melekuk-lekuk ke depan, ke atas, sejajarkan dengan bahu Anda. Ya, lekuk. Ya, pembakaran terjadi, fire, api di lengan, api di tangan, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk cara yang berbeda lagi. Ini lekuk kedua tangan Anda sekitar 80 derajat, yang satunya akan ditahan, lalu yang satunya dipanjangkan ke atas. Oke, maaf tadi sedikit saya membuat Anda berputar-putar di sana. Oke, dilekuk. Satu dilekuk, yang satunya akan bermain. Ya, tarik ke atas, buang napas, turun, tarik ke atas, buang, seperti itu. Ya, lutut dilekuk sedikit ya, maaf saya tidak bisa menunjukkannya sepenuhnya, karena sebenarnya saya malu karena saya dalam keadaan pakai dress seperti itu. Tapi saya menunjukkan ini kepada Anda karena untuk melakukan olahraga ini untuk mengecilkan atau memperindah lengan Anda itu tidak mesti dalam keadaan mood atau terencana untuk membuat satu latihan. Dalam pakaian dress juga atau jeans, kapan saja Anda bisa memakainya. Sekarang kita ganti. Saya di sini melekuk kurang dari 90 derajat, tidak apa-apa, mungkin 45 atau 60. Nah, mungkin dengan saya di sana terlihat sudah mulai lelah, atau ini menjadi bisa kepada Anda alternatif. Jadi tidak ada paksaan untuk latihan dengan saya, tidak ada harus begini, tidak ada harus begitu. Karena in the end, pada akhirnya, tubuh itu akan mengadaptasi. Tubuh itu akan memberikan sign ataupun peringatan sampai mana Anda bisa. Tubuh itu akan komplain, oh saya tidak bisa lagi, tapi jangan terlalu memaksa. Walau memang ada kalanya kita harus berjuang terus, tapi tidak menyiksa sehingga besoknya tidak mau melakukan lagi. Yang terakhir, ini dia, ini sangat penting Anda lakukan karena membuat lengan Anda sangat indah dari jari tangan Anda sampai ke lengan bagian atas Anda. Seperti menari, ikut di belakang ada latihan orang Bali juga. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa sih tampilan dari belakang, otot-otot apa yang aktif di sini. Mari kita bergerakkan sedikit di sini, Anda bisa lihat. Nah, itu dia. Kalau saya tidak melakukan olahraga untuk lengan, teman-teman, Anda bisa membayangkan tangan saya yang panjang seperti lengannya monkey, oh tidak terlihat indah dan tidak terlihat seksi. Ini Anda bisa lihat seperti apa saya menjepitnya. Saya menjepitnya dengan jemari ibu besar tangan saya, maksud saya, jadi untuk mengaktifkan yang di bagian lengan bawah. Ayo sekali lagi menari. Just dance, menari, menari. Nah, itu dia. Terima kasih untuk berlatih dengan saya. Sampai